Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahmah. Marhaban bi kullin. Insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita. Kemarin kita sampai ke naibul fa'il. Ada PR ya? Ya, nah. Apa PR-nya? Yuknamu anna lughatal arabiyata. Kita baru saja. Nanti kita bahas dulu sebelum ke masuk materi baru. Apa PR-nya? Yuk namu anna lughatal arabiyata. Anna lughata arabiyata. Arabiyata lughatul Qur'an. Iya. Kalau ada yang disalahkan, nanti kasih tahu ya salahnya di mana. Kalau misalkan komplain salah di mana, kasih tahu. Baik, kita elok satu persatu. Yang pertama adalah yu'lamu. Yu'lamu apa ya Rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un kemudian anna harfu nasbin atau harfu taukidin wa nasbin mabniyun ala al-fathi. Kemudian al-lughata ismu anna. Kemarin yang al-lughata tulisannya satu tambah dua ya lamnya. Al-lughata ini apa? Isim
ismu anna mansub mansubun wa'alamatu nasbihi Man'ud. Manutnya biasanya nggak terjadi. Tidak. Manut. Baru Al-Arabiyyah. Nahtun. Nahtun. Mansub. Ini Anna. Mana? Nahtun. Bilismi Anna. Mansub. Nahtun. Bilismi Anna boleh. Nah, apa langsung saja? Na'tun mansubun. Mansubun. Boleh ya, na'tun bismillahnya boleh nggak masalah? Hmm. Langsung saja, na'tun mansubun wa alamatu nasbihi. Fathatun. Al-Fathatun. Al-An lughatu. Khabaru anna. Lugatu ini berarti khabaru anna marfu'un marfu'un wa alamatu rafihi wa alamatu rafihi rafihi dhammatu dhahirah wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf. Al-Quran Ismun majrurun mudhafun majrur ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kelas kita hitung satu persatu ya. Nah, sekarang baru i'rab jumlahnya. Jumlah min anna lughatu wal jumlatu wal jumlatu anna lughatu wal jumlatu anna lughatal arabiyyah. Nah, anna al-lughah anna al-lughah al-arabiyyah lughatul Qur'an, atau kita langsung lebih simpel saja ya. Anna is buha wa qabaru qabaruha fa ya fi mahalli rafin naibul fa'il fi mahal rafa'in na ibul fa ini salah. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini silakan. Yang tidak paham? Insyaallah ya, alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Ada yang belum paham ya, robnya silahkan. Oke, kalau paham kita kembali ke pembahasan. Berarti na'ibul fa'il kita sudah selesai. Al-an
masuk ke isim kana wa akhwatu. Diperhatikan ini ya, ini harus paham dan ini mudah insya Allah. Isim kana wa akhwatuha. Jadi kalau kita sudah paham ini dalam Al-Quran insya Allah tidak akan salah. Atau ketika kita mau berbicara bahasa Arab atau mau mentafsirkan bahasa Arab, terutamanya adalah Al-Quran, insya Allah tidak akan salah. Yang penting tahu rumusnya. Isim kana wa akhwatuha ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Ya. Jadi asalnya adalah mubtada khobar. Mubtada khobar kemudian dimasuki kana. Kita lihat rumusnya dulu. Ini yang paling penting adalah rumusnya. Ingat ini. Kana rumusnya adalah ismuha marfu' khobaruha mansub. Ingat ini ya. Kana isimnya marfu', khobarnya mansub. Maka dalam Al-Quran contohnya misalkan wa kana Allah ghafur rahim, misalkan langsung ghafur saja. Wa kana Allah ghafur. Kita belum sebutkan harakatnya. Ini kana, lihat. Kana, ini dia kananya. Isimnya mana? Allah. Ini dia isimnya. Allah. Khabarnya mana? Ghafur. Maka ini berarti Allah isimnya harus marfu. Nah, Allah ini tanda rufanya dengan apa? Dhammah. Dhammah. Nah, karena mufrad. Jadi, wa kana Allahu. Sekarang ghafur. Ini dia adalah khabar kana. Dan khabar kana itu harus man? Mansub. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia mufrad. Jadi wa kana Allahu ghafuran rahiman. Wa kana Allahu, wa kana Allahu kemudian ghafuran. Ini contohnya. Jadi ingetin rumusnya ya. Kana rumusnya isimnya marfu, khabarnya mansub. Atau langsung saja kana rumusnya marfu mansub. Atau kalau enggak bisa lupa, kalau lupa nih, sering lupa misalkan ya, ngapalin kana isimnya marfu, khabarnya marfu atau kelamaan misalkan, hafalin aja ini. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafuran. Berarti hu isimnya dhamma, rahima ghafuran, khabarnya mansub. Nah, kita kalau isimnya doma berarti dia marfu. Kalau isimnya mansub, maksudnya dengan harokat isimnya ya, dengan harokat jumlah isim maksudnya. Kalau misalkan nanti isimnya dua, ganda atau jama, berarti lain-lain. Lain tandanya. Intinya apa? Intinya isimnya harus marfu, kemudian khobarnya harus mansub. Adapun tandanya disesuaikan dengan jumlah isim. Paham? Insyaallah. Baik, kita lihat contohnya. Contohnya yaitu dia asalnya dari jumlah mubtada khabar. Asalnya dari jumlah mubtada dan khabar. Contohnya misalkan Muhammadun mujtahidun. Muhammadun ini dia apa? Mubtada. Wal mujtahidun ini dia khabar. Muhammadun mubtada marfu, tanda rupanya domah. Mujtahidun khabar marfu, tanda rupanya adalah domah. Nah, mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Ketika dimasuki kana, ingat ini bosnya ya, mubtada khabar ketika dimasuki kana yang berubah hanya khabarnya saja. Ini berubah. Tadinya kan biasanya khabarnya marfu, nah sekarang khabarnya jadi mansub. Ini yang berubah. Jadi yang berubah ketika dimasuki kana, mubtada khabar ketika dimasuki kana yang berubah hanya khabarnya saja. Nah, ingat itu ya. Contoh,
Misalkan Muhammadun mujtahidun, doma ya, doma atau rofa rofa. Ketika dimasuki kana, kana Muhammadun mujtahidan. Sekarang bukan mubtada khobar lagi kedudukannya, karena sudah dimasuki kana. Berarti Muhammadun disebutnya dengan apa ini? Isim kana. Nah, dan mujtahidun disebutnya dengan khobar kana. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya kita sebutkan ini. Muhammadun i'rab apa? Isim kana. Isim kana marfu'un. Marfu. Isim kana marfu'un. Nah. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Ana berikan di sini tanda petik ya. Tanda petik titik-titik. Maksudnya apa? Ini yang akan berubah nanti. Iya. Ya itu ya. Di wa alamatu raf'ihi di sini dhamma karena Muhammad mufrad. Di ism kana marfu wa alamatu raf'ihi nuqtah-nuqtah. Baru di sini alasannya li annahu gitu ya. Li annahu. Nah, ini juga sama alasannya. Nah, buka tutup mic-nya ya, bisa biar tinggal. Li annahu misalkan apakah dia mufrad musanna atau yang lainnya. Ya. Berarti kalau Muhammad di sini ismu kana marfu wa alamatu rafihi dhamma li annahu mufrad. Paham? Paham ya? Paham tidak? Insya Allah. Insya Allah ya. Hey, sekarang mujtahidnya. Mujtahidnya terus obatnya di sini. Irobnya di sini. Hey, mujtahid berarti irobnya adalah obar. Obaru kana. Ingat tadi harus apa? Man. Mansub. Mansubun. Baru tandanya. Wa'alamatu nasbihi. Wa'alamatu nasbihi nukta-nukta. Yeah. Ini yang diganti ya. Nah. Baru alasannya li'annahu. Li'annahu juga nukta-nukta. Ini yang akan berubah. Baik, kalau ini mujtahid berarti khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufrad. Selesai. Ini doang. I'rabnya begitu semua sama. Ada pertanyaan? Nomor satu. Nah. Soal paham nomor satu, ada yang belum paham sedang berbicara. Paham semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nuktah-nuktahnya apa tadi jadinya? Rafihi wa'alamatu rafihi. Wa'alamatu rafihi berarti doma ini. Muhammad doma. Muhammad. Dan tanda rafanya adalah kalau Muhammad berarti doma. Nah, begitu. Sesuai dengan isimnya. Karena Muhammad kan isim mufrad. Jadi tanda rafanya doma. Mujtahid. Yang kedua juga mansub. Gitu, iya. Khabaru kana mansub wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah li'annahu mufrad begitu. Nah. Ada pertanyaan silakan nomor satu. Tidak ada ya? Paham? Insyaallah. Insyaallah. Kalau paham, kita teruskan yang kedua. Lihat yang kedua, ini contoh isim abu ka du ilmin. Kira-kira contoh isim apa ini yang seperti ini? Asma'ul khamsah. Berarti kan kata abu ka du ilmin. Berarti abu mubtada.
mubtada, sahih. Abu mubtada wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih. Dan du mudhaf du khabar. Nah, khabar marfu dan dia mudhaf, sahih. Yeah, yeah. Ilmin mudhafun ilaih. Nah. Dan tandanya abu apa? Wow. 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 Termasuk ke asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kemudian du baru tanda rofanya adalah walamatu. Wow. Wow. Karena alasmal khamsah. Ketika dimasuki kana, ingat ya, ketika dimasuki kana yang berubah apa? Harbar. Khabarnya. Khabar. Ya, khabarnya yang tadi marfu menjadi mansub, itu saja. Ya. Nah, maka ketika dimasuki kana, mubtadanya tetap. Kana abuka. Lihat, ini potongan yang pertama tetap. Yang berubah dari kata du menjadi za. Kana abuka za ilmin. I'rabnya gimana ini? I'rabnya berarti sama. Nah, kita i'rab abu dulu nih. I'rabnya abu ya, karena ini mudhaf. Jadi i'rabnya satu-satu. Berarti abu i'rabnya apa? Sama dengan i'rab yang atas. Ismu kana marfu wa alamatu rafihi al wawu li'annahu min al asma'il khamsah. Li'annahu min al asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Nah, dan kaknya apa? Mudhafun domirun mutasilun mabniyun ala al-fathin Insyaallah ya, lama apa nang nggak tulis nih? Nggak tulis ya. Pakai ini, pakai catatan berapa? Atau perlu ditulis kayaknya? Kayaknya perlu Ustaz. Hey, nah, ya ini khusus kak ya. Abu tadi sudah di atas. Ini khusus kak saja. Kak berarti kita tulisnya nih. Kalau dia kalau isim-isim yang mabni, nah sebutkan karakteristiknya dulu ya, sifatnya dulu. Dia sebutkan dulu apa dia itu. Maka ini disebutnya dengan domir, gitu kan? Ya domir, domirun. Dia sebutkan domir. Dan domirnya termasuk ke domir mutasilun. Tasilun. Nah, domirun mutasilun. Tulis di mana? Oh, disebut. Mana? Pinggir-pinggir. Oh, di situ ya, ya. Nah, domirun muttasilun dan domir muttasil itu selalu mabni. Mabniyun. Mabninya atas harokatnya. Berarti mabniyun alal fathi. Mabniyun alal fathi. Nah, baru sekarang kedudukannya. Karena dia mudhofun ilaih gitu ya. Berarti mahali jarlin mudhafun ilaihi. Nah, begitu. Bagus. Insyaallah ya. Gampang ya. Nah, wada dan da'nya, da'nya i'rabnya sama dengan khabar kana, itu hanya alatan saja dan tandanya. Berarti da i'rabnya apa? Khabaru kana mansubun wa alamatu rafihi al-alifu. Kenapa? Li'annahu ismun, li'annahu Asma'il khamsah. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Ingat, asma'il khamsah harus wa huwa
mudhaf. Nah, huwa mudhaf. Dan ilmin apa? Majr. Mudhafun ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarihi al kasratu asratu li'annahu Ismail Hamzah Komsa. Li'annahu mufrad. Mana Ismail Komsa? Ilmin. Oh. Nah, ilmin bukan da. Ilmin bukan zaya. Nah, mufrad. Nah, mafum, ada pertanyaan? Silakan. Aduh. Sahal ya, anak rasa sahal ini mudah belajar begini. Kalau sebenarnya nyatet, nggak konsen. Jawabnya. Ada yang ditanyakan i'rabnya, silakan. Di dua bab sini, kana Muhammadun mujtahidan, kana Abu kadza ilmin. Ada yang tidak tahu, silakan tanyakan. Ada yang ketinggalan, tanyakan. Yang za tadi, Kak, diulang, Kak. Za, ini i'rabnya sama dengan ini. Sama dengan Muhammad, sama dengan mujtahidan ini. Yaitu za, dia i'rabnya ke sini. Da i'rabnya ke sini. Itu apa? Khobar kana mansub wa alamatun nasbihi, hanya beda tandanya saja. Tanda nasabnya adalah al alifu li annahu al asma al khamsah, begitu. Ilminya tahu? Ilmin ada yang nggak tahu? Mau ditulis ilminya? Mudafun ilaih. Nah, ilminya di anahunya salah. Mudafun ilaih majrur, tanda jarnya adalah kasrah karena dia mufrad. Mufrad itu bisa disebutkan ataupun tidak ya, nggak masalah. Berarti yang tadi yang za itu harus disebutkan dia kedudukannya sebagai mudhaf juga ya, Ustaz? Wah, ya mudhaf, man. Ya. Kan syaratnya al-asma al-khamsah itu harus mudhaf. Enak, Ustaz. Nah. Ada pertanyaan? Silahkan. Sahal ya, semakin belajar kita semakin mudah ini, ya. Insya Allah, amin. Itu ilaihnya pakai alif, Ustaz ya, ilaih. Nah, ilaihi, ilaihi pakai hamzah. Ilaihi. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita baris ketiga. At-talibani mujtahidani. Ini kira-kira contoh isim apa? Musanna. Musanna. Nah, musanna, tanda rofanya apa? Alif. Alif. Tanda nafasnya? Ya. Begitu doang. Nah, kalau sudah tahu begini, at-talibani, ini dia berarti mub. Mubtada. Nah, dan mubtada itu selalu marfu. Dan tanda rupanya apa? Doma. Alif. Tanda rupanya adalah alif karena atau berani ini dia isim. Musanna. Nah. Wa mujtahidani dia juga apa nih kedudukannya? Khobar. Khobar. Dan khobar selalu marfu. Marfu tanda rupanya alif. Kenapa? Musanna. Musanna. Nah, begitu terus ya. Pertanyaannya begitu terus. Nah. Ketika dirubah atau ketika dimasuki kana, maka yang berubah khabarnya. Buka tutup mic-nya ya, biar enggak. Jadi dari kata at-talibani mujtahidani dua-duanya marfu. Nah, sekarang berubah menjadi kana talibani mujtahidaini. Berarti at-talibani ini berubah kedudukannya, yang tadinya mubtada sekarang menjadi apa?
isim kana. Khobar. Isim kana ya. Yang kana. Talibanin apa isim kana. Isim kana dan isim kana selalu. Marfu. Marfu. Tanda rokanya. Ali. Ali. Kenapa? Musanna. Begitu doang. Mujtahidaini dia apa? Khobar karena selalu mansub tanda nasabnya ya. Ya. Ya kenapa musanna begitu oh na'am set sangat jiddan ya gampang sekali ya hanya saja mungkin ya i'rabnya ini yang jadi masalah dia berbahasa Arab itu saja dengan susunannya itu iya. Kalau dia bahasa Indonesia sama at-talibani, dia berarti isim kana. Isim kana selalu marfu, tanda rupanya alif karena dia musanna. Mujtahidaini, dia khobar kana dan khobar kana selalu mansub, tanda nasabnya ya karena musanna. Gitu doang sebenarnya itu i'rab. Di i'rab itu tadi menjelaskan kedudukan tandanya, alasannya suatu kata tersebut. Hanya saja mungkin berbahasa Arab. Sebenarnya bahasa Indonesia juga sama. I'rab juga sama. Berarti isim kana marfu'un gitu saja. Iya, ism sama i'rabnya dengan ini dengan Muhammad tadi. At-Talibani i'rabnya dengan Muhammad sama persis, cuman bedanya tanda dan alasan. Wa alamatu rafihi. Iya, berarti isim kana gitu ya, marfu'un. Nah, wa alamatu rafihi al-alif. Al-alif. Lahu musanna gitu. Mujtahidain sama dengan mujtahidan sama dengan da i'rabnya yaitu khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi al ya'u ya'u musanna jadi kalau sedang i'rab yang satu pertama khalas yang lainnya sama i'rabnya hanya beda tanda dan alasannya saja. Oke, soal sampai baris ketiga. Baris yang keempat. Al-Muslimuna Mujtahiduna. Kira-kira contoh isim apa ini? Mudzakkar Salim. Jama Mudzakkar Salim. Jama Mudzakkar Salim tanda rupanya apa? Wow. Wow. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya. Berarti Al-Muslimuna di sini sebagai apa? Isim mubtada mubtada dan mubtada selalu marfu tanda rafanya wow kenapa mudzakkar salim mujtahidun nah ini apa khobar wa huwa Wa marfu. Wa huwa apa? Biasanya kalau wa huwa mudah ujungnya. Iya. Tadi kan tadi katakan mujtahidun apa? Khobar gitu kan? Khobar. Nah, wa huwa maksudnya kemana? Ke khobar lagi. Gitu. Tidak paham tadi wa huwa yang satu. Jadi al-khobaru wa huwa marfu. Begitu. Tapi di Arab ada yang begitu kalimatnya. Jadi al-khobaru wa huwa marfu. Sama aja. Al-khobaru marfu wa alamatu nasbihi. Maka al Al-wawu li'annahu jam'ul salimu. Nah, sal ya. Nah, ketika dimasuki kana, maka yang berubah khabarnya saja. Kana al-muslimuna mujtahidin. Berarti al-muslimuna sekarang berubah nih statusnya jadi apa? Khabar kana. Isim kana al-muslimun dulu. Al-Muslimuna berarti ismu kana marfu'un wa alamatu al-wawu wa mujtahidin
Khobar kana mansuhan wa nasbihi al-ya'annahu Ustaz, kananya nggak di-irob ya Ustaz? Kananya di-irob, dia fi'il nakis. Kananya di-irob, fi'il nakis. Nah. Fi'il nakis aja udah gitu tuh. Nah, fi'il madi nakisun gitu. Fi'il madi nakisun, mabniun alal fatih. Fi'il nakisun. Fi'il madi nakisun, mabniun alal fatih. لا محل له من الإعراب خلاص. في سؤال ada pertanyaan dulu silakan. Morning. Aku tadi kan anak. Fi'lun naqisun gitu. Karena fi'lun madin naqis. Disebutnya dengan fi'l madin naqis. Ini ilmunya. Fi'lun madin naqisun mabniyun alal fathih. Khalas. Itu ya Rabbi. Oke, soal lagi ada pertanyaan silakan. Mafhum? Kalau mafhum kita terusnya. Seterusnya at-talibatu najihatun. Kira-kira ini contoh isim apa? Mu'anas Salim. Jama mu'anas salim, tanda rupanya apa? Alif. Tidak ada. Doma. Tanda rupanya adalah doma. Bukan alif, bukan ta. Tidak ada yang tanda rupanya ta. Tidak ada. Jama mu'anas salim itu tanda rupanya doma. Doma. Dan tanda nasabnya apa? Kasroh. Nah, ini ya, perhatikan ini berbeda dengan yang lain. Biasanya tanda nasab itu fathah, ini kasroh. Iya, Ustaz. Oke, berarti at-talibatu ini apa ya Robnya? Isim mubtada'un. Mubtada'un. Wa ala dhammatu bi annahu annasu jam'ul muannas salim. Nah, kalau jam'ul muannas salim wa najihatun apa khabarun marfu'un dhammatu li annahu jama'ul as-salim. Nah, ketika dimasuki kana maka berubah menjadi at-talibatu najihatin. Nah, at-talibat berarti irob ya apa? Paham tidak? Insyaallah. Ada pertanyaan?
Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan. Ahmadu Atsyanu. Ahmadu Atsyanu. Ahmad, ini apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada, marfu. Wa alamatu rafihi? Dhammah. Ad-dhammah. Mufrad. Nah, Atsyan. Apa? Khobarun marfu'un. Wa alamatu rafihi? Dhammah. Dhammah. Nah, li'annahu mufrad. Ketika dimasuki kana menjadi kana Ahmadu Atsyana. Kana Ahmadu. Ahmad berarti apa nih? Ismu kana. Ismu kana. Marfu'un. Walamatu rafihi? Ad-dhammah. Li'annahu mufrad. Wa Atsyana. Khobar kana mansub. Wa alamatu rafihi? Al-Fatihi. Li'annahu mufrad. Mufrad ya. Ini contoh contoh yang mamnu minas sharaf, dan mamnu minas sharaf tidak ada pengaruhnya di sini ya. Di dalam keadaan rafa dan nasab itu mamnu minas sharaf tidak ada pengaruhnya. Yang berbeda itu ketika dalam keadaan majrur itu saja. Kelas. Ya. Sahal ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini ada berapa halaman? Tiga halaman. Nah, ada tiga halaman. Nah, ada pertanyaan? Ustadz Afwan, tadi ada telepon. Yang karena kedua apa ya Ustadz ya? Yang karena kedua? Oh, Ahmadu Atsyan. Ahmad dia ismu kana marfu wa alamatu rafihi dhamma, sama dengan kana Muhammadun mujtahidan, persis. Oh ya. Nah, wa Atsyan dia khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al fathah li'annahu mufrad. Tapi ini maksudnya ininya apa? Ini contoh dia contoh isim mamnu minas sharaf. Oh, mamnu minas sharaf. Nah, ya, cuman mamnu minas sharaf kan enggak pengaruh ketika dalam keadaan rafa dan nasab. Hmm. Pengaruh itu berbeda itu ketika dalam keadaan jar. Maka kalau dalam keadaan jar tanda jarnya itu fathah, itu saja. Kalau dalam keadaan rafa dan nasab sama dengan mufrad. Itu dhammah fathah. Oh, dhammah fathah ya. Syukur Ustaz. Afwan. Pertanyaan yang lain silahkan. Mafhum ini? Karena? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, kalau mafhum. Isim kana wa akhwatuha. Kita lihat teman-temannya. Kana, rumusnya kita sudah pelajari. Oke, ini. Kemudian saudaranya, maksudnya saudaranya itu, ini kata kerja ini sama kedudukannya dengan kana. Kalau dimasuki saudara kana, maka bentuknya sama. Isimnya marfu, khobarnya mansub. Begitu ya. Baik. Apa saja teman-temannya? Ini dia. Kana maknanya bisa dahulu atau adalah ya, atau bisa tidak ada maknanya. Yang kedua asbaha. Asbaha artinya di waktu subuh. Di waktu subuh atau bisa menjadi. Nah ini nanti ya. Ini maknanya nanti. Sudah kami jelaskan di sini. Ini sorwa bisa maknanya asbaha, bisa menjadi. Adha atau di waktu subuh. Bisa di waktu subuh. Adha di waktu duha. Mari kata duha, adha yudhi. Amsa di waktu masa, sore. Walla itu di siang hari. Bata di malam hari. Soro menjadi. Kemudian laisa bukan. Atau tidaklah. Dan mazala ma bariha ma fati'a man faqa. Ini artinya ini. Senantiasa atau selamat. Dan ada juga satu lagi, madama, selama artinya. Madama artinya
selama ini, semua ini sama seperti kana. Sama seperti kana. Jadi kalau misalkan masuk, dimasuki teman-teman kana ini, maka i'rabnya, isimnya marfu, khabarnya mansub. Kemudian sebagian af'al bisa bermakna soro. Nah, sebagian ini ya, sebagian teman-temannya ini bisa artinya soro. Bisa artinya soro. Jadi misalkan asbaha bisa artinya soro. Kana bisa artinya soro. Ini contohnya. Ini yang pertama. Yang pertama, kana. Kana, ini maknanya soro. Soro artinya menjadi ya. Soro artinya menjadi. Seperti ini contohnya. Fa'idhan syakotib, ya. Fa'idhan syakotis. Ini salah ya. Bukan tanwin. Fa'idha kasrat satu ya. Buang satu. Fa'idhan. Saya rasa hanya satu, so? So, Ustaz. Nah, buang satu ya. Salah. Fa'idha syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Berarti kan ini fa'idha syaqqatis sama'u dan apabila, maka langit dibelah. Dibelah. Fakanat maka menjadi wardatan kadihan. Maka menjadi sorot, jadi maknanya fakanat, ini maknanya ini dia. Ai sorot wardatan kalihan. Artinya menjadi wardatan kalihan. Apa maknanya wardatan? Surat apa ini? Karena gak dicantumkan suratnya ya. Ayatnya. Al-Mu'im maknanya kanat, di situ dia maknanya sorot menjadi. Yang kedua asbaha, asbaha yang maknanya soro. Contohnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maknanya adalah fa asbaha di sini fil madi berarti fasirtum. Fasirtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya kalian menjadi atas nikmatnya Allah ikhwana bersaudara. Adha juga maknanya soro. Contohnya adhal alamu qaryatan saghiratan. Bukan di waktu duha, bukan gitu maknanya. Maknanya adalah saral alamu, jadi alam menjadi gitu ya, qaryatan saghiratan, qaryah yang kecil, kampung yang kecil ya, dengan teknologi dan yang lain. Wa amza juga sama maknanya sor. Amsal hatifu daruriyan li kulli shakhsin. Di amsa di sini maknanya soro. Soral hatifu, telepon menjadi daruriyan, menjadi salah satu alat yang perlu digunakan darurat ya. Kebutuhan li kulli shakhsin, bagi setiap orang. Kemudian dhalla maknanya soro. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan, yani sara. Ketika wa idza bushira ahaduhum bil unsa, ketika salah seorang diberikan kabar baik dengan perempuan, maksudnya ketika dia melahirkan anaknya perempuan, dhalla sara, maka menjadi wajhuhu muswaddan, mukanya hitam. Maksudnya mukanya hitam apa? Gak mau anaknya perempuan. Karena zaman dulu itu gak mau anak perempuan, anaknya pengen laki-laki untuk jihad. Cuman. Jadi beberapa kata bisa maknanya soro atau menjadi. Nah, sampai sini dulu. Nanti insya Allah satu lagi nih. Silakan ada pertanyaan. I'rabnya saudaranya semua sama dengan kana kan berarti ya? Nah, sama. Jadi kalau ada ini maka nanti i'rabnya sama. Khabarnya apa, isimnya marfu, khabarnya mansub.
tapi disebutnya bukan kana nanti ya. Ketika dimasuki asbaha berarti jadinya apa? Isim asbaha, gitu ya. Sobat asbaha, gitu. Tapi kedudukannya irobnya sama, itu marfu isimnya dan khobarnya mansub, gitu. Harus begini. Nah, oke, soal ada pertanyaan silakan. Taib, latihan. Kalau tidak ada pertanyaan, latihan. Latihan apa yang ada kananya dalam Al-Quran? Atau kana, asbaha, dan sebagainya? Coba kita buka Al-Quran. Surat apa ya yang ada kana atau selainnya? An-Nisa misalkan? Innahu kana huban kabira. Ini satu. Atau jangan ini. Nyari yang ada kanu ini. Uman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Mau ini? Setiap orang satu. Yang mana Pak? Ini Surah An-Nisa ayat 6. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Ini i'rab ini aja. Iya, Ustaz. Nah, siapa yang mau ini? Tulis. Ustaz, dari awal enggak usah, dari awal. Oh, Bu Amanyanti ini ya. Tulis ayatnya saja. An-Nisa ayat 6. Satu. Ini i'rab ya. I'rab. Satu. I'rab ini saja ya. Tidak usah semuanya. Jadi yang ada kananya saja. Iya, Ustaz. Baik. Boleh buka Quran i'rabnya, Ustaz. Terus. Yang ada kana lagi apa? Nah, boleh mencari yang lainnya ya. Mencari. Saya mencari sini. Al-Fat. Bala. An-Nisa aja. Ini bebas. Ini yang kedua nih. Yang kedua nih ada nih di surat di ayat 11. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Ini siapa ini? Bu Khalilah. Khalilah ada. Ustaz. Nah, Bu Khalilah ayat 11 ya. Insyaallah Ustaz. Lagi pilek Ustaz jadinya malas buka. Astagfirullah. Ayat 11, Bu Khalilah ayat 11 yang ini wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu itu ya. Naam, Ustaz. Yang atasnya fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma taraka. Ini pemukia. Berarti An-Nisa ayat 11 fa in kunna nisaan fawqasna saini falahunna sulusa matar. Tulis ya. Kemudian fa in lam yakun lahu waladun. Ini lihat nih. Fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tulus. Ayat ini Bu Felika. Ada Bu Felika? Ada Ustaz. Naam, tulis ya makan ini. Ya. Awal-awalnya terus karena ini masih ayat 11 semuanya. Fa in lam yakun lahu waladun. Itu ya. Sampai situ. Fa in lam yakun lahu waladun sampai situ. Kalau anaknya ini sama insanat wahidatan falahanis Ustaz. Naam itu. Soalnya itu buat ikan atau buah ikan dan para anisku. Naam saya syukur sekali. Tem tulisnya Anisa ayat sekian gitu. Kalimatnya tulis karena ini semuanya sama ayat. Seterusnya fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ini berarti Bu Fidya ada enggak? Tidak ada Bu Hikmah ada? Nah, Ustaz. Nah, Bu Hikmah ini ya.
fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tabel hikmah Islam. Kemudian seterusnya bolehlah ujungnya innallaha kana aliman hakima. Innallaha. Ya, innallaha kana aliman hakima. Di ujung ya, ayat 11 ujung. Ya. Ini di i'rab ya, Zat. I'rab, na'am. Jadi innallaha kana aliman hakima. Boleh silakan Quran i'rab buka atau misalkan dari Google enggak masalah ya, silakan. Naam, Zat. Latihan saja. Bu Muslimah ada? Bu Muslimah ada ya, na'am. Tapi Bu Muslimah yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. In lam yakun lahunna walad. In lam yakun lahunna waladun. Ayat 12. In lam yakun lahunna waladun. Lam yakun gitu ya. In lam yakun lahunna waladun ini. Sampai situ aja. Tadi in. Bu Lilis, ada? Nah, Ustaz, ada. Fa'inkana lahunna waladun. Fa'inkana lahunna waladun. Sampai situ. Intinya apa? Intinya isim kana atau kana itu aja. Fa'inkana lahunna waladun. Sampai situ. Seterusnya, Bu Siska. Naam, Kak. Bu Siska. Tadi Bu Lilis itu fa'inkana lahun nawalad gitu ya. Nah, kita nyari yang berbeda. Ini sama ya. Nah ini, Bu Siska yang ini. Fa'inkanu aksaro min dalika. Sama situ. Fa'inkanu aksaro min dalika. Sampai dalika saja. Insya Allah, Kak. Nah. Terus Bu Susi, nyimak? Tadi ada nggak? Ada, Kak. Ada. Baik. Kalau ada, mana kanak lagi? Halaman selanjutnya. Kan ada yang nemu nggak setelahnya? Ah, ini. Ayat 16. Inna Allaha kana tawwaban rahiman. Itu ya. Ayat 16. Baik. Kemudian Ummu Aini. Oke, latihan saja ya. Jangan takut salah, gak masalah ya. Nanti kita bahas satu-satu insya Allah. Ummu Aini. Mana lagi kanaknya? Ada lagi? Berapa? Wakana Ustaz ayat 17. Wakana wahu aliman hakima. Oh sama juga ya. Sama. Ibu mu ini aja ayat 23. Inna Allah kana ghafuran rahima. Sama dengan tadi nggak masalah ya. Inna Allah kana ghafuran rahiman itu. Ayat ini langsung i'rab ke isim kana ya Ustaz. Enggak mesti yang ya. Tadi di apa di mubtada dulu terus gitu enggak perlu ya. Yang itu langsung isim gak kana. Langsung gitu. Aja langsung i'rab isim kana. Langsung i'rab sesuai dengan yang diperintahkan. Misalkan ini kan ada innallaha kana ghafuran rahima gitu ya. I'rab ya. Dari inna enggak masalah dari situ. Gitu. Nah, karena akan berkaitan nanti. Ya, Umwa ini ada? Atau nyimak? Nah, Ustaz, ini apa yang ke ayat? Ayat 23 ujung. Innallaha kana ghafuran rahim. Oh, na'am Ustaz. Nah. Dan seterusnya Bu Weni. Na'am Ustaz. Boleh surat lain? Boleh. Nah, fadli apa? Sebutkan. Al-Fat ayat 5. Apa itu? Terakhirnya wa kana dzalika indallahi fawzan 'azim. Nah, itu tulis ya. Tulis ayatnya.
biar nanti tulis di grup ya, Ana misalkan ayat sekian dan sekian. Bu Yesi, Bu Yesi ada? Ya, Ustaz. Ada ya. Oke, Bu Yesi. Apa lagi? Kapan? Atau menemukan sendiri? Tidak mesti kan ya, asbaha atau apa yang lainnya kalau ketemu. Nah ini, Bu Yasin ini. Ayat 33, Bu. Inna allaha kana ala kulli syai'in syahidan. Nah, Ustaz. Nah, latihan. Buka Quran Irob atau Google, nggak masalah ya. Google, nggak masalah. Nah, buka Quran Irob atau Google. Oke, sudah semua? Sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ini di Japri. Enggak, di grup. Kumpulkan di grup. Kumpulkannya di grup, tapi bikin data dulu. Data maksudnya ana ayat sekian, surat ini ayat sekian, gitu ya. Kalimatnya ini misalkan. Dan nanti kita bahas di pekan depan, salah satu-satu ya. Mungkin pekan depan kita belum masuk ke pembahasan kan lagi. Jadi kita membahas ini dulu, nggak masalah. PR. Nah, bahas PR. Yafri? Insya Allah. Baik, berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan boleh bermanfaat. Insya Allah pekan depan ini dan pembahasan PR, insya Allah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.